Halo semua, kami dari Ganara Art. Kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk membuat keris dari kardus. Lalu, alat-alat yang dibutuhkan ada kardus, pensil, brush, lalu gunting besar, double tape, palet, cat, dan cup air. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai dulu dari menggambar kerisnya. Kita sediakan dulu alat-alatnya. Oke. Akan menggambar dulu dengan pensil bentuk keris. Berkelok-kelok. Lalu pegangannya juga akan kita gambar. Jadinya akan seperti ini. Untuk panjangnya kira-kira bisa 30 cm dikali 7 cm. Lalu untuk pegangannya bisa 4 cm dikali 9 cm. Oke, sekarang kita akan menggunting keris yang sudah kita gambar. Untuk mempermudah bisa kita gunting lurus dulu. Setelah itu akan kita ikuti bentuk kerisnya. Oke, setelah kita gunting akan seperti ini bentuknya. Ini untuk bagian kerisnya. Lalu untuk pegangannya akan seperti ini. Akan kita sediakan dua buah dengan ukuran yang sama. Oke, setelah itu kita akan siapkan catnya. Pokoknya menggunakan warna abu-abu untuk dasarnya. Lalu sebaiknya kita mewarnai bagian yang ini, yang kosong. Tapi bisa juga kita warnain dua-duanya. Keris merupakan senjata tikam golongan belati yang berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya juga khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya, karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, seringkali bilahnya berkelok-kelok, dan banyak diantaranya memiliki pamor atau damasin, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Setelah sudah jadi akan menjadi seperti ini. Dua bagiannya dicat. Lalu kita pinggirkan dulu untuk dikeringkan. Sekarang kita akan mewarnai bagian pegangannya.
kita buat seperti ini, kita tempel dan kita warnai sisi sini dan sebaliknya. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris atau adornment dalam berbusana. Memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita pinggirkan dulu untuk kita keringkan. Oke, setelah kerisnya sudah kering, sekarang kita akan hias menggunakan warna lain ya. Aku akan menggunakan warna hitam. Kita akan menggunakan kuas kecil untuk membuat motif dari keris. Boleh kalian kreasikan sendiri. Penggunaan keris sendiri tersebar pada masyarakat penghuni wilayah yang terpengaruhi oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, atau Sumatera, dan lain-lainnya. Keris ini di Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak 2005. Setelah hiasan pertama kering, bisa kita tambahkan seperti warna gold untuk hiasan yang terakhir. Tipis-tipis aja.
menjadi seperti ini? Lalu sekarang kita akan hias gagangnya. Menggunakan motif simple seperti garis-garis pada keris. Oke, setelah semuanya kering, sekarang kita akan tempel menggunakan double tape. Kita berikan pada dua sisi. Lalu sekarang akan kita tempel di bagian atas. Kira-kira di bagian tengahnya. Lalu untuk sebaliknya. Oke, sudah jadi kerisnya seperti ini. Sudah siap dimain. Sudah jadi kerisnya seperti ini. Sudah siap dimainkan ya.